Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani minggu malam menikmati suasana angkringan khas Yogyakarta di kawasan Alun-Alun Utara Yogyakarta. Kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri dalam kegiatan bertema ngopi bareng SBY ini sempat menjadi pusat perhatian warga yang antusias ingin berfoto. Keduanya pun sempat memilih makanan khas ala angkringan. Usai menikmati hidangan angkringan, SBY memulai nostalgianya menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Komandan Korem 072 Pamungkas tahun 1995. SBY yang kala itu berpangkat kolonel harus menghadapi situasi politik Indonesia yang memanas saat masa transisi pemerintahan Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie pada tahun 1998. Salah satu kenangan yang dikatakannya manis adalah ketika dirinya nyaris dicopot dari jabatannya karena dinilai keliru menghadapi para aktivis 98. Dengan pangkat kolonel bertugas di Yogyakarta pada tahun 1995. Banyak suka duka, banyak kenangan waktu itu. Salah satu di antaranya bagaimana berkomunikasi dengan para mahasiswa, ya, sangat kritis, sangat dinamis. Ya begitulah, kita sebagai aparat teritorial menjalin komunikasi dengan elemen mahasiswa. Saya punya kenangan manis, saya hampir dicopot dari jabatan saya, tetapi pangdam saya membela bahwa ya seharusnya pendekatan politik yang konstruktif seperti itu. Kegiatan ngopi bareng SBY ini merupakan rangkaian dari kegiatan SBY Tour de Jogja. Sebelum melantik pengurus DPD serta DPC Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta. Fauzan Ahmad, Yogyakarta TV.